Kapal. Acara selanjutnya prosesi pelepasan. Nomor 2208.0.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 8.0
program tahun ajaran 2022-2023 dengan senantiasa mengharapkan jasa Tuhan Yang Maha Kuasa, Ketua Lembaga PAUD Tunas Pangan Tanama, setelah menimbang satu bahwa dalam rangka mengakhiri masa belajar siswa siswi 2023, maka kelulusan siswa siswi tersebut perlu diputuskan dengan satu surat keputusan lembaga PAUD. Bolehkah satu mengesahkan kelulusan siswa siswi TK tahun ajaran 3170587229 predikat kelulusan mengumumkan resmi 2016 merupakan anak dari Bapak Nadir Rumone dan Ibu Rosi Rumone dengan nomor induk siswa 3160710026 predikat kelulusan mengumumkan. 3. Atas nama garis 19 Januari 2016 merupakan anak dari Bapak Ala Ayani dan Ibu Wasuliani dengan nomor induk siswa 17680531 predikat kelulusan memuaskan. Lahir di Papua pada 25 Juli 2016 merupakan anak dari Bapak Ibanis Anus Jale dan Ibu Jahna Rene dengan nomor induk siswa 3168206124 predikat kelulusan memuaskan. Lahir di Bapak pada tanggal 14 November 2016 merupakan anak dari Bapak Windy Muntolalo dan Ibu Hanta Tikasena dengan nomor induk siswa 3167287967 predikat kelulusan memuaskan. Pada 28 Maret 2017 merupakan anak dari Ayah Ilham dan Ibu Nurhana dengan nomor induk siswa 3170479209 predikat kelulusan memuaskan. Nama atas nama Ananda Ria Kinan Fai Merepi, lahir di Papua pada tanggal 28 Agustus 2016 merupakan anak dari Bapak Yang Rizal Merepi dan Ibu Zaja Sirke dengan nomor induk siswa 2089 predikat kelulusan memuaskan. Atas nama Andra Firmansa Tansil, lahir di Papua pada tanggal 5 Mei 2017 merupakan ayah dari Abdul Aziz Tansil dan Ibu Marina Maria Kikasa dengan nomor induk siswa 01442706 predikat kelulusan memuaskan. Lahir di Papua pada tanggal 25 Desember 2016 merupakan anak dari Bapak La Amiruddin dan Wa Azwani dengan nomor induk siswa 3164444 Sabawo. Lahir di Papua pada tanggal 17 Januari 2017 merupakan anak dari Bapak Atul Karim Kesabah dan Ibu Eka Aryani Uo
dengan nomor indonesia 3177209209, prodiat kelulusan BEMUASTA. Pria Sarsabila Rengen lahir di Fafang pada tanggal 25 November 2016, merupakan ayah dari anak dari Iwan Poli dan Ibu Rahmawati Rengen dengan nomor indeks siswa 0168066037, predikat kelulusan memuaskan. 22 pada 6 Desember 2016, merupakan anak dari Arif Rengen dan Ibu Megastima dengan nomor indeks siswa 3158051815, predikat kelulusan. Lahir di Timika tanggal 11 Mei 2016, merupakan anak dari Bapak Akubah Kades dan Ibu Hawari dengan nomor induk siswa 3161993553, predikat kelulusan Nomor Al-Husrin Firdiasa Lomoy, lahir di Fafang pada tanggal 5 September 2016, merupakan anak dari Bapak Yoga Malolas dan Ibu Megahati Maya Iriani dengan nomor induk 0168760532, predikat kelulusan BEMUASTA. Atas nama Laodien Safi Al-Mukhoi, lahir di Bawau dan tanggal 2 Mei 2017, merupakan anak dari Bapak Rami Ode dan Ibu Wa Ode Ima dengan nomor induk siswa 290, predikat kelulusan BEMUASTA. Atas nama Muhammad Farsi, lahir di Fafang pada tanggal 31 Januari 2017, merupakan Rosdiana dengan nomor induk siswa 3171043107, predikat kelulusan BEMUASTA. Lahir di Jayapura pada tanggal 24 Februari 2017, merupakan anak dari Bapak Akbar Tamsil dan Ibu Iwana dengan nomor Indonesia 291, predikat kelulusan BEMUASTA. Pada Al-Nasrul Mariti, lahir di Fafang pada tanggal 3 Oktober 2016, merupakan Wahyudi Pamia Uri dengan nomor induk siswa 3168133605, predikat kelulusan BEMUASTA. Lahir di Fafang pada tanggal 21 April 2016, merupakan anak dari Bapak Amarat Kuremba dan Ibu Rasmi Hayuni, predikat kelulusan BEMUASTA. Tanggal 28 Juni 2016, merupakan anak dari Bapak Rahman Garinti dan Ibu
dengan nomor induk siswa 316094 3195. Predikat kelulusan mewah.
Ah, bilang wage. Andra. Al. Bilang wage, bilang wage, wage. Tetap semangat, berikan yang terbaik. Ibu guru tetap bersepakat pahala yang hebat. Orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah tetap bersepakat pahala. Terus maju dan sukses. Yang terpenting dapat menciptakan anak-anak yang berakhlak, berakhlak baik, jujur, mandiri, dan menjadi anak-anak soleh. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati para ibu guru, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemberian cendera mata dari orang tua kepada pihak.